Halo guys, nih selamat siang. Nah, terang banget nih siang-siang nih. Kembali lagi di vlog Danar. Nah, ini yang nah, ini dia Lexi 125 keluaran 2021. Wow, catching banget ya tampilannya. Nah, itu dia. Wah, gila. LED tuh, kristal banget tuh frame lampunya nih. Keren. LED nih, iya benar. Nah, ini dashboardnya nih. Nah, ini 125 Lexi terbaru. Tampilannya hitam matte. Los, sini gold ya. Udah kayak NMAX ya. Nah, yang kerennya lagi di sini udah ada ini nih, konsol ininya nih. Adapter letter atau bisa ngecas. Top lah pokoknya. Nah, ini ada cantelannya nih. Nah, jadi tinggal taruh handphone pakai letter bisa di cas. Nah, ini dia satu shock ya. Nah, ini udah pakai teknologi blue cord, jadi starternya tuh lebih ringan. Nah, ini Lexi 2021 Grace, ini plastik cover, udah pakai radiator ya. Radiatornya sini, tromol. Nah, tuh dis, ini bukan ABS, mirip tapi ya kontrolnya lebih terkontrol. Nah, ini windshield-nya keren banget, spion ori. Yuk kita lihat dashboardnya. Untuk ih gila keren banget, udah kayak ini ya, Aerox yang terbaru ya, sama kalau nggak salah mirip-mirip NMAX. Tuh dashboardnya keren banget. Nah, tuh kilometer sudah, wow, 926. Keren banget tuh, ada jamnya. Ini untuk kilometer per jamnya, ini bensin. Di sini untuk kalau nggak salah tombol tripnya juga ada tuh. Sudah ada tripnya. Untuk ukuran baterai juga ada. 12,6 normal ya. Kalau dinyalain mungkin sekitar 13 sampai 14. Nah, tuh untuk fan belt-nya juga ada, ukuran kilometer fan belt-nya. Kalau nggak salah untuk fan belt sekitar 20.000 sampai 23.000. Nah, itu keren. Itu odonya. Nah, sorry, sudah 1778 km untuk odometernya. Itu ada RPM juga. Nah, ini udah lengkap nih display-nya. Nah, ini udah nyala. Yuk, kita coba. Keren. Tuh, halus banget. Kalau teknologi blue core gitu, pencet set. Nggak berisik, nggak cetak-cetak. Ini dia. 125cc. Nah, ini nih kebetulan yang punya Om Dodi Cadas. Lexi bore up. Nah, infonya sih di dalamnya udah bore up nih. PNP punya NMAX 155cc. Motor baru langsung di bore up. Infonya gitu. Kalau ditutup terkenal deh, Dodi Cadas, Lexi bore up 125cc di bore up menjadi 155. PNP punya NMAX dan halus banget ini asli. Nah, teknologi bore up-nya. Kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung sama Om Dodi Cadas yang punya Lexi bore up. Nah, cukup terkenal tuh di komunitas tuh. Nah, ini dia nih RPM-nya. Halus banget. Nah, kita coba lihat. Kita nyalain lagi. Tuh. Yang kiri bisa nyala langsung. Oke. Ini dia ada anal, kalau nggak salah ini kayak idling stop ya, dia berhenti mati kayak gitu. Dan sini hebatnya lagi udah ada hazard. Itu dia, ada hazardnya. Nah, keren kan, 125cc dapat hazard. Nah, hanya di Lexi ini. Oh, kristal semua LED. Untuk sennya bohong lama sih ya. Oh, keren kan, 125cc. Mirip-mirip NMAX, udah pakai hazard. Nah, NMAX generasi kedua aja belum ada hazard, ini udah ada. Generasi pertama belum ada, generasi ketiga sudah ada. Nah, ada lampu. Kita coba sen ya. Nah, ini sen kanannya. Wow, keren ya, grace banget hitam matte. Tapi seger. Nah, yang pengen gede tapi sedang, nggak terlalu gede, ini cukup bisa jadi pilihan. Mungkin NMAX yang terlalu kebesaran. Nah, ini cukup nih. Tuh,
125cc, blue port, irit pasti. Nah kalau ini sih infonya sih sudah di bore up. Nah Rudy, Lexi bore up, ngeri namanya. Nah, coba kita lihat. Nah tuh, pasalnya. Tuh, padahal kondisi terang kelihatan tuh lampunya LED ya. Mantap banget. Coba kita lihat bagian joknya dan asiknya lagi nih, joknya gede banget, lebar. Untuk ukuran gue yang 175 cm itu nyaman banget. Tuh kakinya, sorry ya kelihatan kaki dikit, nyaman banget. Mungkin agak kurang selonjor kali ya emang, tapi ini kondisinya nyaman banget. Dan dok deknya tuh rata, jadi kayak naro barang atau terotas bisa tuh di sini dan dijantelin di sini nih. Nah satu lagi sedikit nih, coba kita nyalain lagi. Nah, ini sama seperti skutik-skutik zaman sekarang, standar dia mati, jadi aman safety. Nah kita coba buka joknya. Tuh lihat tuh joknya, gede banget. Bisa nih masuk nih, helm full face atau half face bisa masuk. Ini kapasitas tangkinya sekitar 4 literan kalau nggak salah, 4 liter lebih. Mungkin kalau yang lebih tahu silahkan komen di bawah. Nah dia Lexi, keren banget loh. Lu, dia gold ya, hitam matte, semuanya matte, keren keren. Tuh crash Lexi 125 tangsiran Yamaha. Nah disini ada tulisannya tuh stop and start system ya, udah kayak kalau di Honda tuh idle ya, idle system. Mari penampakannya Lexi 125 tahun 2021. Mantap.